Aksi protes para dokter terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukum 3 dokter kandungan di Manado, Sulawesi Utara, hari ini berlangsung di berbagai daerah di seluruh tanah air. Di Jakarta, ratusan dokter kandungan berdemo di gedung Mahkamah Agung. Mereka menolak kriminalisasi terhadap dokter Dewa Ayu Sasyari yang diputus 10 bulan penjara oleh Mahkamah Agung. Para dokter ini mendesak Mahkamah Agung membatalkan putusannya dan menuntut kejaksaan untuk membebaskan dokter Ayu dan rekannya. Para dokter yang tergabung dalam Aliansi Dokter Indonesia ini membentangkan spanduk sambil berorasi dan melakukan aksi teatrikal sebagai bentuk penolakan terhadap kriminalisasi dokter. Sebelumnya, sekitar 500-an dokter spesialis kandungan ini menggelar aksi di depan Bundaran Hotel Indonesia dan Long March menuju Istana Negara di Jalan Merdeka Utara dan dilanjutkan ke Gedung Mahkamah Agung sebagai titik akhir. Di Solo, sekitar 500 dokter berhenti praktik hari ini. Mereka berdemo sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan mereka yang ditahan karena diduga melakukan malpraktik yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Aksi dipusatkan di Bundaran Air Mancur Stadion Manahan. Selain berorasi, para dokter ini juga membawa poster dan spanduk yang menyatakan dukungan terhadap 3 dokter yang ditahan. Mereka juga mengecam aparat penegak hukum yang memenjarakan dokter. Menurut mereka, dokter tidak bisa ditahan karena menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, janganlah kotori dengan perilaku. Lebih baik kita menjadi dukun alternatif. Di Rumah Sakit Profesor Kando Malalayang Manado, ratusan dokter dan petugas medis menggelar aksi solidaritas untuk rekan mereka yang ditahan. Aksi ini merupakan instruksi dari Menteri Kesehatan. Meski para dokter dan para medis melakukan aksi, pelayanan gawat darurat tetap dijalankan dan normal. Kita mengedepankan kepentingan akan menuju ke Malene untuk tetap jalan. Kami lakukan ini kan karena edaran dari Menteri oleh Dirjen tadi malam bahwa 3 poin yang saya katakan tadi hari ini seluruh petugas yang dalam sakit ikut mendukung memakai pita hitam aksi solidaritas. Berorasi di depan saudara-saudara sekalian, dan untuk selanjutnya kami mengharapkan bahwa pemerintah khususnya Presiden Republik Indonesia dapat memutuskan untuk memperlihatkan rasa sayang.